Angkutan umum warawiri milik pemerintah kota Surabaya terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan di kawasan Jalan Medokan Sawah, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis siang. Evakuasi penumpang berlangsung dramatis. Dibantu warga, penumpang dan sopir dievakuasi keluar dari mobil yang terjun ke sungai sedalam 3 meter, saudara. Diduga angkutan umum ini hilang kendali karena sopir terkejut ada sepeda motor yang tiba-tiba memotong jalur. Sopir langsung membanting setir ke arah kanan dan menabrak pagar pembatas hingga terjun ke sungai. Jalan sekitar 40 atau 35 ya. Terus ada sepeda motor di depan, di samping saya, nggak tahu apa itu, dia motong saya gitu loh Pak. Nah, saya kan duduk kondisi mepet kan Pak ya, kan saya kan kaget gitu loh ya. Banting kanan nggak tahunya kena pagar gitu. Tadi muat penumpang nggak Pak? Dua orang Pak. Dua orang ya. Terus kok gimana kondisinya Bapak, ada yang luka apa gimana? Nggak ada semua Pak. Kalau penumpangnya Pak? Penumpangnya nggak ada, semua aman semua.